الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, sidang jemaat yang berbahagia, khutbah kita kali ini tentang anak dan istri sebagai musuh. Anak dan istri akan menjadi musuh. Pertama, apabila kita tidak mendidik mereka dengan baik, atau mereka terkena oleh pergaulan yang tidak benar sehingga terkena nikotin, terkena morfin, minuman keras, dan ajaran-ajaran radikal, entah ajaran-ajaran apa lagi, termasuk diantaranya ajaran-ajaran liberal,
dan ajaran-ajaran komunis serta ajaran-ajaran lainnya yang sifatnya merusak, itu akan menyebabkan terjadi permusuhan antara anak dan orang tua. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat At-Taghabun ayat yang ke-18. Innama auladukum aduwwan lakum fahdhuhum. Shadaqallahu al-'adzim. Di antara anak-anakmu dan istrimu ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu. Karena itu hati-hatilah terhadap mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, anak kalau sudah terkena narkoba, nikotin atau pengaruh ajaran-ajaran komunis radikal, entah apalagi hal-hal yang bersifatnya merusak, dia tidak peduli lagi dengan orang tuanya. Tidak peduli apakah benar atau salah. Kemudian apabila terkena narkoba, dia tidak peduli apakah orang tuanya tersiksa atau tidak. Yang penting dia melepaskan kehendak hawa nafsunya. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, ayat Al-Quran menetapkan kepada kita, fahzaruhum, hati-hati terhadap anak-anakmu. Bahkan juga disebut min azwajikum, hati-hati juga terhadap pasanganmu, terhadap istri-istrimu. Sebab di zaman ini tidak pula sedikit istri-istri yang durhaka. Jadi ada anak durhaka, ada istri durhaka. Kaum muslimin yang berbahagia, ada suami di suatu tempat berjalan di hadapan orang ramai, hanya menunduk saja, tidak berani mengangkat kepalanya. Kenapa? Malu karena sikap istrinya yang durhaka. Istrinya juga telah menjadi musuh bagi dirinya. Benarlah ini kata ayat Al-Quran, di antara istrimu, di antara anakmu, ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu. Fahzaruhum, oleh sebab itu hati-hatilah terhadap mereka. Hati-hati terhadap istri, hati-hati terhadap anak. Kaum muslimin yang berbahagia, istri menjadi durhaka biasanya disebabkan dia merasa lebih daripada suaminya, dan suaminya menurut dia penuh dengan segala macam sifat kekurangan, kurang belanja, kurang ganteng, kurang tepat janjinya, segala macam kurang. Bagi wanita yang tidak beriman, dia tidak akan berterima kasih. Kalaupun lengkap, kalaupun cukup, tapi hawa nafsu tidak pernah cukup, keperluan sehari-hari tidak akan pernah cukup, maka dia akan tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak sedikit sekarang ini istri yang menceraikan suami, bahkan tidak sedikit mengadu ke kantor uang mengatakan, istri saya sudah berkali-kali meminta cerai kepada saya, tapi saya tidak menceraikannya. Bagaimana itu Ustaz? Bagaimana itu wahai pengadilan agama? Dia tanya berkali-kali. Kaum muslimin yang berbahagia, telah ditanyakan apakah dia tidak dididik dengan pendidikan agama? Iya, sudah dididik. Bahkan dia guru agama, guru MDA. Tapi kenapa dia durhaka? Rupanya durhaka itu disebabkan memang jiwanya. Jiwanya tidak terlatih untuk rendah hati dan tidak pandai bersyukur, apalagi mensyukuri hal-hal yang kecil. Dia hanya mau mensyukuri yang besar-besar saja. Nah, akhirnya dia menjadi istri yang durhaka. Nah, dalam Al-Quran ada caranya disebutkan, di dalam disebutkan caranya bagaimana menghadapi istri yang durhaka dan bagaimana menghadapi anak yang durhaka. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surat An-Nisa disebutkan cara menghadapi yang pertama, dia adalah di
nasihati. Dinasihati oleh orang-orang yang diseganinya dari kalangan keluarganya mereka. Dan laki-laki, baik bagi istri maupun anak, haruslah jadi pemimpin. Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah والتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Nah, dalam ayat ini dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-lakilah yang menjadi pemimpin bagi wanita. Jangan terbalik, wanita yang menjadi kepala keluarga. Wanita yang suaranya lebih keras daripada laki-laki dalam keluarga. Ini tanda-tanda kiamat di mana banyaknya istri yang durhaka kepada suaminya. Banyaknya anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 34 dikatakan tadi, wallati takhafuna nusuzahunna, wanita-wanita yang durhaka kepadamu, istri-istrimu yang durhaka. Yang pertama, faizzuhunna, hendaklah dia dinasihati. Sudah dinasihati tidak mempan juga. Wahjaruhunna, berpisah kamar dari dia. Wahjaruhunna, berpisah. Nah, pisah kamar saja. Sudah dinasihati pisah kamar sementara, tidak juga mempan. Dikatakan wadrabuhunna, ambil tindakan tegas. Kata-kata tegas ini perlu ketegasan. Memang laki-laki perlu tegas. Kalau lembek saja, dia jadi makanan empuk bagi istri-istri durhaka. Jadi ar-rijalu itu orang yang punya jiwa kepemimpinan, yang jadi imam dalam keluarga, yang bersifat tegas, lembut, yang lembut seperti Rasulullah, tapi juga bisa tegas, yang dicontohkan juga oleh Rasulullah. Jadi wadrabuhunna fa in ata'nakum, jika dia sudah lembut, sudah mentaati, fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau dia sudah patuh, sudah surut kembali, mau berubah, janganlah mencari-cari jalan yang menyulitkannya. Buatlah jalan-jalan yang mudah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, menurut data dari Departemen Agama, perceraian terjadi khususnya di Kota Pekanbaru. Kebanyakan adalah istri yang menceraikan suaminya. Yang disebut dengan istilah pasah. Kalau suami yang menceraikan istri, itu disebut dengan talak. Tapi kalau istri yang mohon cerai kepada suaminya, itu namanya fasah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, yang fasah itu yang banyak sekarang. Bisa saja kesalahan suami, tapi tidak sedikit pula memang istrinya yang tidak terdidik dengan pendidikan agama, tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih. Kaum muslimin yang berbahagia, begitu juga dengan anak. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya lahir anak-anak durhaka yang disebut dengan istilah budak-budak yang melahirkan tuannya, anak-anak yang memperhamba ibunya untuk menjadi pembantu, yang memperhamba orang tuanya untuk memenuhi keinginannya. Dia tidak mau berkorban untuk kedua orang tuanya, tapi orang tuanya yang diperas, orang tuanya yang disuruh bekerja, sedangkan dia bersenang-senang saja, tidak mau bekerja sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Musa alaihi salam pernah pada satu kali bertemu dengan Allah di Bukit Tursina,
wa kallamallahu Musa taklima, dan berbicara dengan Allah dengan pembicaraan yang sempurna. Kata Nabi Musa, ya Allah, adakah anak yang soleh yang seperti saya? Kata Allah, ada, tapi dia bukan nabi, bukan rasul, anak soleh, anak biasa saja. Doanya dikabulkan oleh Allah, dia tidak pernah menjadi anak durhaka. Kata Nabi Musa, bolehkah aku menemuinya? Boleh. Lalu ditemui oleh Nabi Musa. Waktu itu bertemulah seorang remaja pada suatu gubuk-gubuk di kaki Bukit Tursina. Nah, setelah bertemu dengan remaja, dengan pemuda itu, lalu ditanya oleh Nabi Musa, madinuka, agamamu apa? Dijawabnya, dinu tauhid, agamaku adalah agama tauhid. Man nabiyuka, nama siapa nama nabimu? Nama nabiku adalah Nabi Musa. Terkejutlah Nabi Musa, rupanya anak ini, remaja ini kenal dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa nama kitabmu? Kitabku kitab Taurat. Kenapa Nabi Musa itu bertanya? Karena dia melihat remaja ini memelihara dua ekor babi. Yang satu dimandikannya dengan kasih sayang, yang satu lagi sudah dimandikan, dilap dengan baik, lalu diberi makan roti. Setelah itu dia angkat, dia masukkan lagi ke dalam kamar yang lain. Setelah itu baru dia menemui Nabi Musa. Ketika dia bersalaman dengan Nabi Musa, Nabi Musa tidak sudi menjabat tangannya. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa engkau tidak, remaja itu bertanya, kenapa engkau tidak menjabat tanganku? Tanganmu kotor, telah memegang dua ekor babi, kata Nabi Musa alaihissalam. Lalu kata Nabi Musa, aku tanyakan kepadamu, kamu mengaku beragama tauhid, nabimu Nabi Musa, akulah Nabi Musa, kenapa engkau pelihara babi yang sangat dilarang oleh kitab Taurat? Dia menjawab, wahai Nabi Musa, dua ekor babi yang kupelihara itu adalah ayah dan ibu kandungku. Karena dia pernah berbuat kesalahan satu kali, lalu dia dikutuk oleh Allah menjadi babi. Ini bukan cerita dongeng kaum muslimin yang berbahagia. Ini adalah surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum bisyarrim min zalika masubatan indallah man la'anallahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Di antara di zaman Nabi Musa, orang-orang yang berdosa dikutuk oleh Allah menjadi monyet, ada di antaranya yang menjadi babi. Kebetulan kedua orang tua dari remaja ini dikutuk oleh Allah menjadi babi karena kerjanya selalu mencuri dan korupsi. Nah, katanya, wahai Nabi Musa, walaupun dia telah menjadi babi, baunya busuk dan bentuknya buruk, tapi dia adalah ayah dan ibuku, aku tetap berbakti kepadanya. Lalu Nabi Musa menangis, rupanya engkaulah remaja yang setara kedudukannya dengan nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah di Bukit Tursina, karena engkau adalah anak yang soleh. Kemudian Nabi Musa berserta remaja itu berdoa kepada Allah agar diampunkan dosa kedua orang tuanya. Rupanya doa anak yang soleh ini di dunia saja sudah dikabulkan oleh Allah. Maka kembalilah yang dua ekor babi tadi menjadi manusia biasa berkat doa dari anak yang soleh dan doa Nabi Musa alaihi salam. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah rupanya anak-anak yang durhaka, dia menjadi musuh bagi diri kita, tapi anak-anak yang soleh menjadi pembela kita di dunia bahkan sampai ke akhirat. Lah, mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah anak-anak yang soleh sesuai dengan doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak dan keturunan yang soleh, yang menyejukkan mataku apabila aku memandangnya, dan persiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Alhamdulillahi ahmaduhu ala ni'amihil ghizar washkuruhu ala kisamihil minrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wastaghfiruhu li dhunubi wal auzar. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا ربنا ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dan berikanlah kepada kami remaja-remaja yang soleh. Janganlah sampai kami bermusuhan dengan anak kandung kami sendiri ya Allah. Janganlah kami sampai bermusuhan dengan istri kami sendiri ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang solehah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh. Kami rindu kepada anak yang soleh ya Allah. Kami rindu kepada istri yang solehah ya Allah. Damaikan keluarga kami, berikan bahtera keluarga kami yang kami layarkan, yang kami jalankan dalam ridho dan lindunganmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, betapa banyaknya remaja pada hari ini hanyut dengan narkoba tanpa bisa kembali. Mereka tidak bisa berenang, tenggelam dalam lautan pergaulan bebas, tenggelam dalam lautan minuman keras. Akan tetapi ya Allah, Engkau peliharalah diri kami, keluarga kami dari ancaman api neraka, dari perbuatan maksiat. Engkaulah sebaik-baik pelindung ya Allah. Jadikanlah setiap kamar rumah kami ya Allah ada hamparan sajadah, tempat anak dan istri kami sujud dan rukuk mengabdi kehadiratmu ya Allah. Jadikanlah setiap kamar mandi kami ya Allah ada tempat percikan air wudhu, karena anak kami yang soleh, istri kami yang soleh mengambil wudhu, mensucikan dirinya ya Allah. Mereka mau sujud dan rukuk mengabdi kepadamu ya Allah. Jadikan anak istri kami orang yang soleh, dan diri kami orang-orang yang soleh, terpelihara dari azab neraka. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah. Kami rindu kepada pemimpin yang soleh. Persatu padukan umat Islam seluruh dunia. Kami rindu kepada umat yang bersatu ya Allah. Walaupun berbeda paham, berbeda mazhab, tapi kami sama akidah, sama Islam ya Allah. Kami rindu berangkul-rangkulan sesama muslim. Jadikan kami yang saling mencintai di dalam ukhuwah Islamiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد.
Rabbi.